Halo Bapak Kapolda Jawa Barat, halo Bapak Direktur Tindak Pidana Umum Polda Jawa Barat. Banyak netizen senang setelah salah satu dari DPO kasus pembunuhan Vina telah tertangkap, yaitu Peggy atau Pero. Namun belakangan ini ada ribuan netizen yang komen di Instagramnya Hotman Paris yang menanyakan apakah itu asli Peggy atau Pero atau apa. Banyak yang mempertanyakan seolah-olah bukan itu pelakunya, tapi seolah-olah dibuat. Saya percaya bahwa itu adalah Peggy dan Pero, dan saya yakin cara kerja dari Polda Jawa Barat, saya percaya cara kerja Polda Jawa Barat. Namun ada baiknya apabila Kapolda Jawa Barat memerintahkan agar dilakukan konferensi pers secara terbuka dengan menampilkan secara fisik orang DPO yang tertangkap tersebut agar masyarakat bisa menilai apakah itu asli Peggy atau Pero.